Tengoklah ni. Melorot-melorot. Apa dia? Ni gara-gara dah kurus sangatlah ni jadi gini. Apa yang abang kurus ni? Jangan feeling lah bang. Eh bang, abang cepatlah pakai samping ni. Eh orang ramai tau dah datang open house kita. Siapa? Tau tak? Siapa? Taufik Batista, Rahimah Rahim. Alah kawan abang tu siapa? Vadi-Vadi adu gitulah. Eh kata anu Zidane. Nak datang Zidane. No budget Zidane nak datang eh. Ambil rumah dah berselerak ni. Eh udah datang. Selamat raya. Selamat semua. Syaril, bukalah pintu budak ni. Tingkap sekali buka. Kenapa tak masuk kat tingkap pun boleh tak bisa. Muslimin dan muslimah bersembahyang bersama. Menyembahkan diri pada yang kuasa. Bermaaf dan maafan di antara kita. Selamat.
Lebaran Salam Aidilfitri. Malam ini pintu Singapura Live akan dibuka seluas-luasnya untuk pertemuan bintang-bintang. Betul tu, 100% bakat Singapura menggegarkan malam Lebaran. Tapi sebelum tu kita kena cari tuan rumah dulu. Tuan rumah? Oh, tuan rumah. Saya di sini lah, Syah. Ha, para penonton pun mesti setengah sibuk melayan tamu anda. Sama lah seperti saya di sini. Ha, mak saya tu tak habis-habis beli teh. Ha, Syaril, beli air lah. Ha, beli ais. Ha, buat kuih, susung kuih. Syaril! Ha. Cepat! Agak ketupat ni dah siap. Apa kau hikit tu? Yelah, mak. Sekejap lagi saya datang. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, sementara saya ambil ketupat, apa kata kita berhibur bersama Is dengan lagunya Selamat Hari Raya. Ya, macam nak tengok kepala saya? Mana boleh nampak? Tak apalah ada. Ya ni. Ha. Ni, kepala kau ni macam mana ni? Kenapa? Ha? Okey apa? Eh, ha, Ali. Kenapa, ya? Kau tengok kepala adik kau, ha, tak sama dengan kepala kau. Tak ada apa-apa pun, Ayah. Kan satu je ni. Mesti alamak, satu. Tengok betul-betul. Nampak? Dia tak pakai songkok. Alah, Syaril ni. Ha. Kenapalah tak pakai songkok? Tengok. Tengok macam abang ni. Ha. Abang ada tau bawa songkok. Ha. Ini baru dikatakan jaga budaya kita. Tengok. Tak pakai songkok pula. Ini tahun ayah pakai songkok special. Nampak ada lampu laklip. Laklip.
Dia look lap-lap. Mustahil lah, ya. Dengan bapa kan mustahil juga. Ayang kau ni mustahil juga. Syaril, abang pun ada bikin songkok lang pula lihat tau. Iya ke? Ya, ke? Abang reka sendiri. Boleh lawan ayah? Sebelum boleh. Tu, yang diorang cakap dia pakai apa tu? Bara ke apa tu? Tak ada lah, mana ada gitu lah, ya. Okey, nak tengok tak? Ya. Ayah nak tengok tak? Okey, tengok. Oh, ni saya reka sendiri tu, ayah. Lampu lak lip. Ha, cantik. Mak. Hari raya saya mesti pakai ni jalan-jalan. Dah macam patung Liberty. Ayah tengok, ayah tengok. Hidup tak? Hidup tak? Hidup. Hidup tak? Aku tak tahu kejap lagi nanti tak hidup. Hidup tak? Hidup. Hidup ya? Alamak, ada raya. Anak aku botak. Alamak, cakap besar tadi. Alamak, kita pergi. Saat begini apakan tiada manusia, tiada yang sempurnanya. Dalam kita bergembira pasti ada yang berduka. Rasa syukurku pada Yang Maha Esa, yang jauh di mata di hati tak ku lupa. Dari hati ke hati ku tunjukkan kata, mari bersama kita bergembira. Oh, syaitan terjumpa terasa indah, dan bersemakan sedalam-dalam jalannya. Syaitan terjumpa terasa indah, dan bersemakan selama-lama-lamanya. Syaitan terjumpa terasa indah, kan ku semakan sedalam-dalam-dalamnya. Time ku jumpa, rasa indah, kan ku semakan selama-lama-lamanya.
Dan berseri-seri para tetamu di rumah terbuka Singapura Live. Ya? Betul, Tushar. Lagi-lagi kita ada Abang Azhar Nolesta dan juga Kak Mastura Ahmad. Dan saya pasti anda berdua ada ucapan untuk peminat-peminat anda. Mas ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Salam berbahagia dan juga maaf zahir dan batin. Terima kasih. Dan Abang Azhar juga ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Semoga berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Dan maaf zahir batin ikhlas dari saya, Azhar Nolesta. Wah, terima kasih ya. Sebenarnya Syah, pada tahun seperti ini ya, ada keluarga, ada mereka tu menyambut hari raya dengan keluarga baru. Betul tu, dengan lagu seterusnya Lebaran Denganmu, kami mempersembahkan Ursula Bites, Is, Afzal dan Ijad. Rasa indah suasana diselubungi ceria, hari raya berarti setelah sekian lama. Iringan doa restu berkat dari ayah dan ibu, menitis air mata bila
suasana riang ria. Thank you.
Kecik, apa kata? Ini tahun raya kita kasih surprise sama kita punya neba. Aku tahu. Aku nak apa? Campur baju India. Dengan kain samping jua fusion. Wah. Tapi aneh. Ini bukan samping dah deh. Ini doti nih. Sama juga. Mana dah sama? Mana tahu. Nanti bila aku pakai, semua orang ikut. Fashion. Ya, trendsetter. Macam lu lah. Tradition India. Rambut predator. Aneh. Lu tak ada baik lah, aneh. Ceh. Aneh. Fusion lah. Tak ada lawa lah, aneh. Tapi ini lawa. Ini baru lawa, aneh. Ini boleh? Okeylah. Ini boleh. Sekejap lagi jiran India kita nak datang tau. Darling belum siap lagi ke? Darling dah ambil baju mak andam. Darling pakai baju pengantin ke? Bukan. Ini sari lah. Alamak, power lah darling. Dah macam Saruhan dengan Kajol. Tapi Kajol tak tahu pakai sari. Saruhan pun. Macam mana ni sekarang? Tak apa. Biar Saruk pakaikan. Okay. Ready? Ready. Alah, pusing. Okay. Cantiklah. Cantik. Dah siap pun. Tapi macam... Dah siap Saruk eh? Dah siap? Tapi macam... Macam Kajol. Kajol. Hari yang gembira, hari raya.
Hebat, hebat. Bersama saya hari ini ialah Mr. Vadi. Happy Diwali. Thank you, thank you. Many happy returns to you. And Mr. Vadi, apakah sambutan Diwali yang paling bermakna buat Mr. Vadi? What is your most memorable Diwali experience? Kuih-kuih. Kuih-kuih? Saja. Oh. Waktu mak saya masih hidup dulu, dia selalu buat kuih-kuih. Tradisional orang India macam muruku, omopodi, ketiurendai, neyurendai, banyak. Banyak, banyak gitu. Tapi sekarang isteri saya boleh ganti tempat mak saya. Ganti tempat. Untuk buat kuih-kuih lah. Untuk, sedap lah di sini. Untuk sama juga. Jadi ada dua ucapan untuk kawan-kawan kita yang berada di rumah. All my friends, Muslim friends, selamat Hari Raya Aidilfitri dan kawan-kawan. Beragama Hindu, selamat Diwali. Terima kasih Mr. Vadi. Sebelah saya adalah Imran. Tingginya awak ni. Khabar Syarif. Khabar baik Imran. Jadi Imran, apakah keistimewaannya bila Hari Raya menjelang buat Imran? Keistimewaan untuk tahun ini. Tahun ini. Tahun ini ya. Saya memula menyanyi dan album pun dah dilancarkan tahun ini ya. Mungkin paling istimewa, saya akan meraihkan Hari Raya untuk pertama kalinya dengan ramai kenalan baru seperti Jasbi. Jasbi, diorang ada kat belakang sini. Jasbi. Jadi semoga terus maju jaya. Itu Kak Rahimah pun baru sampai. Apa khabar Kak Rahimah? Selamat datang ke rumah terbuka. Jumpa mak bapak saya. Dia ada kat sana tengah duduk tu. Kalau hari raya ni tak semua orang raya beramai. Ada yang bersendirian. Seperti inilah dengan lagunya Sendiri di Aidilfitri. Sendiri di Aidilfitri, hidupku menyepi. Sendiri di Aidilfitri, oh mengapa, oh mengapa siksaku begini? Kau berikan diri jadi begini, wow, wow, wow. Esoknya hari jumpa papa dan mami, tanpa disedari mereka tiada lagi. Oh mengapa, oh mengapa kau ambil mereka, tinggalkanku sendiri di Aidilfitri. Thank you.
Aidilfitri. Cobaan yang kau beri sungguh ngeri sekali. Oh mengapa jadi begini? Oh mengapa jadi begini? Oh mengapa jadi begini? Oh mengapa? Bila saya dengar lagu tadi, teringat zaman kanak-kanak saya tau. Ya, Gasha. Bagi El Faizah dan juga Didi Ghazli, bagaimana anda menghabiskan ataupun meluangkan masa hari raya anda bila masa kecil dulu? Tentunya berkumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke setiap rumah untuk dapat collection. Bagi Didi, bagaimana pula? Saya lepas dapat collection tu, beli bunga api banyak. Lepas tu duduk kat pondok, kita buat roket. Aduh, jahat. Siapa nak tahu ni? Huh? Roket. Nak duit raya! Nak duit raya! Hey! Ni. Hai budak-budak ni, pantang dengar tau duit raya, lali menjelma je tau. Jap. Abang tak ada duit sekarang. Taufik Batisa. Minta Abang Taufik. Abang Taufik banyak duit. Abang Taufik banyak duit. Thank you. Oh, betul. Thank you. Raya, raya, raya. Apa yang korang nak minta aku duit? Bergema main di kalbu di
pinggiran Aidil Fitri. Terdengar suara takbir bergema lagi, namun ku diambang sepi dan mendung menyelubungi di lebaran bergelita. Tiada sinar cahaya hari mulia di hati sunyi dan sepi yang pergi akan kembali bergema suara di takbir fajar mendayu irama takbir berlagu penuh syahdu. Apa nak lambat-lambat lagi? Tapi kan bang. Kenapa? Ada masalah sikit dah. Leceh hari ni. Masalah? Tadi mak kata ada berita baik. Habis tu ada masalah pula. Itulah. Memanglah berita tu baik. Habis kenapa? Alah. Bang, apa? Ada recording company ni kan bang. Ha. Dia ada lagu lagu raya. Lepas tu dia nak satu penyanyi nyanyi lagu raya tu. Raya? Baguslah. Ni kita dah ada, jangan kata satu, dah ada dua dah penyanyi dah. Dah senang dah. Apa nak susah-susah sangat? Pakai kita je lah. Masalah lah bang sekarang. Siapa penyanyi dia? Alah, M. Nasir lah. Dia nak suruh nyanyi lagu M. Nasir lah. Apa lagu tu ni? Alah, lagu-lagu Satu Hari Raya lagu tu. Alah, boleh lah kan lagu tu. Dia nyanyi lagu London Bridge is Falling. Bukan lah tu, dia kecil-kecil nyanyi. Pergi sekolah makan. Alah. Kita boleh nyanyi lah. Ayah boleh nyanyi tradisional kan? Ali boleh nyanyi lagu rock. Dia boleh nyanyi lagu rock. Mak bukan tak tahu. Dia boleh nyanyi lagu rock. Aku cuba nyanyi. Aku betul nak dengar? Ayah nak dengar? Yelah, aku nak dengar lah ni. Okey, lagu rock eh. Muka jangan runyuk gitu lah. Satu hari di hari raya. Ku dengar. Kau perlu hutang kau dah rosak. Ini suara kamu dah rosak. Lagu Melayu asli yang paling bagus. Ayah tahu ke? Suatu hari di hari raya, dua hari di hari raya, tiga hari di hari raya. Berapa hari ni ayah? Berapa hari dah dengar? Takkan 30 hari hari raya? Tapi kan bang, tak boleh juga bang. Pasal kan lain konsep, dah dua orang nyanyi macam mana? Alah. Apa tak sedap ke kita nyanyi? Ada orang tu lagi. Satu lagu, 7-8 orang. Ingat-ingat dengan lagu. We are the world. Okay. Abang nyanyi, Ali nyanyi memang best. Mak suka dengar. Sedap. Kan? Memang sedap. Tapi kalau korang tak nyanyi, lagi sedap tau. Menjelang satu Syawal, umat Islam seluruh dunia bergembira. Di hari yang mulia ini, ku menyusun 10 jari memohon kemaafan. Selamat
Edisi Raya Singapura Live begitu meriah dengan pertemuan bintang-bintang. Memang betul tu Syah ya. Di hari raya seperti ini, walaupun kita sedang bergembira, ada juga yang berduka tau. Betul tu. Kesyahduan Aidilfitri juga boleh dirasakan oleh kumpulan tersebut. Syahdu Lebaran dengan Egyptai. Kak Girl, kita bersua di hari yang mulia ni ya. Tapi nak tanya sikit lah, apakah lauk pauk atau kuih muih favourite Kak Girl pada hari raya? Okay, Kak Girl banyak lauk-lauk favourite. Tapi selalunya hari raya kan, hari raya Kak Girl kena masak lauk rendang keluak tu. Memang kirakan lauk utamalah dalam keluarga. Sebab lagipun kali ni Kak Girl ada tetamu-tetamu yang paling yang khas terus. Siapa ya, tu? Itu cucu-cucu lah. Kak Girl ada cucu-cucu. Seronok kan? Jadi Singapura Live makin bertambah istimewa dengan persembahan oleh Rahimah Rahim dengan lagu daripada album terbarunya, Bersua di Hari Raya. Bersua di Hari Raya.
Thank you.
nanti bersama Anugerah Raya. Jangan patah hati ya Taufik ya. Saya nak mengucapkan selamat hari raya. Terima kasih, selamat hari raya. Dan selamat datang juga ke rumah terbuka kami. Terima kasih kerana sudi mengundang saya. Terima kasih. Ni saya nak cakap sedikit. Apakah perkembangan terbaru Taufik?
Sebenarnya lagu yang tadi yang saya nyanyikan itu daripada dimuatkan dalam album saya, tajuk Usaha Lepaskan. Jadi sekarang saya tengah busy dengan promosi album. Oh begitu ya. Rupanya ya. Begitu ada, cerita dia. Ada ucapan untuk peminat-peminat? Ada ucapan kepada semua penonton, penonton di rumah dan juga semua di studio. Saya ingin, Taufik ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan dalam semua mengunjung-unjung saudara mara semua di rumah-rumah, jangan lupa beli Tak Malu ni penyempat album saya. Okey lah. Selamat Hari Raya juga ya. Banyak kan, okay. Dan semoga Taufik terus berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan itu maka berakhirlah pertemuan bintang-bintang edisi Raya Singapura Live. Betul tu. Dan malam ini kalau di Singapura Live kita ada terkasar bahasa, mohon maaf. Mohon ampun juga jika ada terlepas bicara. Salam lebaran kepada semua dan selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami di Singapura Live. Satu hari di hari.